Ibu bapak-bapak ibu di sebelah kiri juga ada semangka ya, semangka sama satu orang dua. Oke, jangan lepas. Ayo ibu. Ya, untuk semangka dan juga kawannya maksimal dua. Ya, itu, betul. Ini si Akeng ini. Semangka di sebelah sana, screen house. Ini juga ada menyemai. Cara bu? Iya. Kenapa? Daunnya bisa dipakai juga ya? Iya, ini buat anu kalau. Untuk bapak ibu yang baru datang ini. Kedidih masuk juga bisa. Hati-hati ya, yang mau untuk mungkin yang belum dapat sayur bisa bergeser ke sebelah sini ada ibu ya. Barusan masuk. Barusan masuk. Apa aja yang dipetik bu? Sawi. Enggak dapat dua. Terus ini bawang. Ya, bawang. Lumayan. Gimana kesannya bu? Supaya tahun-tahun depan lebih apa? Lebih meningkat jalur masuknya kalau boleh dibuka lebih banyak. Bukan satu aja. Yang kita suguhkan di sini ada berbagai jenis komoditi, diantaranya sayur-sayuran daun, ada sawi, kemudian ada selada, ada pakcoy. Selain itu juga kita ada tanaman buah-buahan seperti melon, semangka, kemudian juga ada jagung juga, dan juga ada labu juga ada. Pak, tadi antusiasme masyarakat gimana Pak? Antusiasme masyarakat sangat tinggi karena kebun percobaan ini terletak di tengah kota, sehingga di mana yang merupakan jauh dari lahan pertanian, sehingga masyarakat Gresik dapat merasakan langsung panen di lahan langsung, sehingga sangat menarik antusiasme dari masyarakat Gresik. Itu berapa menit tadi sudah habis lutus? Tadi mungkin tidak sampai 1 jam sudah habis ya untuk
melon, terutama melon ya, karena melon di sini sangat diminati oleh masyarakat. Karena rata-rata masyarakat mengatakan bahwa melon di sini rasanya manis, dan itu merupakan salah satu efek juga karena di lahan kita semuanya menggunakan pupuk dari Petrokimia Gresik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.